Industri dirgantara di Indonesia berkembang sangat pesat. Banyak masyarakat dituntut untuk lebih efisien. Sehingga diperlukan sarana transportasi yang cepat, aman, dan nyaman, yaitu pesawat terbang. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional di bidang kedirgantaraan, Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto atau STTA senantiasa mempersiapkan para mahasiswanya untuk menghadapi tantangan tersebut. STTA adalah perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan Yayasan TNI AU Adi Upaya. Nama Adi Sucipto diambil dari nama tokoh pahlawan nasional penerbangan Indonesia. Kampus STTA diresmikan pada tanggal 2 Agustus 2002. Perkuliahan pertama di STTA dilaksanakan pada tanggal 16 September 2002. Saat ini, STTA telah mendapatkan nilai akreditasi institusi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. STTA mempunyai 5 departemen tingkat strata 1 dan 1 departemen tingkat diploma. Departemen Teknik Dirgantara dengan 3 konsentrasi yaitu perancangan pesawat terbang, perawatan pesawat terbang, operasi penerbangan. Dalam departemen ini, para mahasiswa mempelajari tentang penguasaan dan pemanfaatan teknologi kedirgantaraan seperti merencana, membuat, menggunakan dan mengelola, atau merawat mesin, airframe, dan sistem yang berhubungan dengan teknik kedirgantaraan. Departemen Teknik Elektro dengan 2 konsentrasi yaitu Elektronika Komunikasi, Elektronika Penerbangan. Dalam departemen ini, para mahasiswa mempelajari sistem elektronika yang digunakan dalam pesawat terbang, satelit, dan pesawat angkasa. Avionik meliputi navigation, communication, aircraft light control system, collision, avioden system, flight management system, dan in-flight entertainment system. Departemen Teknik Industri dengan 3 konsentrasi yaitu Manajemen Industri Penerbangan, Sistem Industri Manufaktur. Mahasiswanya diberikan keterampilan dalam perencanaan, penyusunan fisik, perbaikan dan pengoperasian sistem-sistem integral yang terdiri atas manusia, peralatan, bahan-bahan ruang informasi, dan energi. Departemen Informatika dengan 3 konsentrasi yaitu Jaringan Komputer, Sistem Informasi, Animasi dan Desain. Di departemen ini, mahasiswanya dibekali berbagai kemampuan diantaranya adalah Sistem Programmer, Network Service Supervisor, Database Administrasi, Software Engineer, Aircraft Simulation Engineer. Departemen Teknik Mesin dengan 3 konsentrasi yaitu Konversi Energi, Bahan dan Manufaktur, Mesin Pesawat Terbang. Dalam departemen ini, para mahasiswa mempelajari tentang aplikasi dari prinsip fisika untuk analisis, desain, manufaktur, dan pemeliharaan sebuah sistem mekanik. Pembelajaran dititik beratkan pada bidang konversi energi, perancangan dan proses manufaktur untuk memberikan pengetahuan dasar operasional dan manajerial pengelolaan. Berbeda dengan teknik mesin pada umumnya,
Dalam departemen ini, para mahasiswanya diberikan beberapa materi tentang teknik mesin di bidang kedirgantaraan. Departemen Teknik Aeronautika berbeda dengan departemen yang lain. Mahasiswa disiapkan untuk menjadi teknisi perusahaan perawatan pesawat udara. Tentang silabus, kurikulum dan fasilitas praktik telah disesuaikan dengan CASR 147 dan Kemenristek Dikti. Di dalam program ini, selain perkuliahan, mahasiswa juga diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, antara lain kursus bahasa Inggris dan PBB. D3 Aeronautika mempunyai dua konsentrasi, yaitu Electrical Avionik dan Airframe Power Plant. Saat ini telah berlangsung kelas kerjasama dengan perusahaan perawatan pesawat terbang terbesar di Asia Tenggara, yaitu GMF Aero Asia. Lulusan dari kelas kerjasama tersebut dapat langsung bekerja di perusahaan GMF Aero Asia. Untuk menunjang proses pembelajaran, Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto memiliki perpustakaan yang dilengkapi dengan ribuan koleksi buku yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Perpustakaan ini juga dilengkapi dengan ruang baca yang nyaman, ruang diskusi, dan beberapa komputer yang sudah terhubung dengan internet. STTA mempunyai kegiatan yang menunjang pembelajaran di bidang kedirgantaraan, yaitu aeromodeling. Selain itu, mahasiswa juga dapat menyalurkan hobi olahraga mereka menggunakan fasilitas yang telah disediakan. Berikut adalah testimoni mahasiswa STTA. Perkenalkan, nama saya Anika Beatrice Selan. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Alasan saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto adalah saya ingin berkecimpung di dunia penerbangan. Dan salah satu universitas yang mampu mewadahi hal ini adalah Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto. Dan saya sangat senang dan bangga sekali saya bisa bersekolah di sini. Hai, nama saya Rajan Darang, saya berasal dari Batam, saya kuliah di STTA dengan jurusan Teknik Mesin Angkatan 2014. Alasan saya masuk STTA adalah karena STTA mempunyai yayasan yang kuat, yaitu TNI AU Adi Upaya. Dan STTA mempunyai banyak link kerjasama dengan perusahaan-perusahaan penerbangan yang ada di Indonesia. Saya senang kuliah di STTA. Alumni STTA sudah bekerja di berbagai perusahaan swasta, terutama di bidang kedirgantaraan, perusahaan negara dan juga militer. Berikut adalah testimoni alumni STTA. Pesawat sebesar ini dan enjin sehebat ini akan tetap bisa terbang jika dirawat dengan baik. Dan saya bangga bisa merawat pesawat sebesar ini karena saya kuliah di STTA Adi Sucipto Yogyakarta. Halo, nama saya Sarah Octaviana, saya angkatan 2004. Saya bekerja di RRI Yogyakarta sebagai sekretaris KBTU. Pengalaman selama di STTA itu, dosennya menyenangkan, berwawasan luas, dan kekerabatan antar departemen itu sangat erat. Intinya saya senang di STTA. Saya Rengki Manuel Francisca. Saya alumni Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto Jakarta tahun angkatan 2002. Saat ini saya bekerja di TNI Angkatan Udara. Saat ini pangkat saya kapten, dan kalian para generasi muda yang ingin seperti saya bergabunglah di STTA Jakarta. STTA jaya. STTA senantiasa mempersiapkan mahasiswanya untuk siap bekerja di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Tidak sedikit perusahaan yang meminta agar lulusan STTA dapat bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, bisa didapat melalui website STTA, email, atau telepon ke nomor yang tersedia.